orang musyrik ini mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan ini agamanya sehingga datang pada mereka bukti yang nyata. Ayat pertama surah Bayyinah. Orang-orang Yahudi, Kristian serta penyembah berhala dari kalangan orang musyrikin Arab, mereka semuanya tidak mahu beriman pada terhadap risalah Nabi SAW dan engkarkan kenabian baginda. Sehinggalah datang hujah dan penjelasan yang jelas iaitu Rasulullah SAW dan Al-Quran. Barulah mereka meninggalkan kesesatan dan membebaskan diri dari kekufuran yang mereka warisi turun-temurun. Ini disebut oleh Allah SWT. Dan datang keterangan tu barulah sebahagian orang kecil orang Yahudi, sebahagian orang-orang Nasrani dan kesemua orang-orang Arab musyrikin meninggalkan agama yang sesat ini, agama mereka sesat dan memeluk agama Islam. Baik, melalui ayat tersebut Allah SWT mendedahkan mengenai perangai orang-orang kafir di mana mereka tidak berhenti dari kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah SWT sehinggalah datangnya Rasulullah SAW dan Al-Quran yang mereka bawa bersama. Ini justru baginda dalam Al-Quran menjelaskan tentang kesesatan dan kejahilan mereka selama ini, seterusnya mengajak mereka ke arah keimanan. Nah, itu dia, jelas apa yang disebut oleh penyusun kitab ni almarhum Syekh Ad-Dur Wahbah Az-Zuhairi Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala. Bahawasanya makna Al-Bayyinah itu ialah Al-Quran yang dibawa yang diturunkan kepada Nabi SAW dan Nabi membacakan ayat Al-Quran ini kepada mereka untuk dan mengajak mereka meninggalkan kekufuran mereka dan memeluk agama Islam, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah SWT menjelaskan pula tentang maksud Al-Bayyinah. Apa Al-Bayyinah itu? Dijelaskan dalam ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Firman Allah SWT mafhumnya iaitu seorang Rasul dari Allah, dari Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang sucikan dari Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang amat berharga. Ayat 2 dan 3 surah Bayyinah. Al-Bayyinah yang dimaksudkan oleh ialah Muhammad SAW yang diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Nabi Muhammad SAW telah mengajar mereka tentang segala yang terkandung dalam Al-Quran yang bersih dari segala kekarutan dan pembohongan, perkara-perkara syubhat dan kekufuran, kesamaran dan penyelewengan. Sebab itulah disebut dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, dalikal kitabu la raiba fih. Itulah di Al-Quran yang tak ada keraguan padanya. Tak ada, tak ada satu isi Quran pun yang ragu-ragu kebenarannya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Bahkan Al-Quran ini bahawa itu adalah kitab yang benar, yang menjelaskan perkara-perkara yang syubhat di kalangan ahli kitab dan orang musyrik dan musyrikin dalam perkara agama. Nampak? Kenapa? Kerana Al-Quran itu isinya benar, tidak ada keraguan dalamnya, menjadi petunjuk pada orang-orang yang pada manusia-manusia, terutamanya manusia yang bertakwa pada Allah SWT. Dan Al-Quran itu memang dibuat kajian oleh pakar-pakar ilmu bahawa Al-Quran lah sesatunya buku yang di dalamnya tidak ada perkara-perkara yang samar-samar, yang salah, yang tak tepat, yang samar-samar, yang ada penyelewengan, ada pembohongan sebagainya. Tak ada. Memang tak ada dalam Al-Quran. Itulah bukti Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad SAW, malah ianya turun dari Allah SWT sebagai wahyu yang baginda SAW sampaikan kepada kita sampai hari ini. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat dan hukum yang benar dan penuh hikmah tanpa sebarang penyelewengan dan dari kebenaran. Al-Quran adalah kitab pembimbing, petunjuk, pemulih dan hikmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 42 surah Fussilat. Meh, tengok dalam surah Fussilat. Surah Fussilat juzuk yang ke-20 24 ayat yang ke-42. A'udzubillah minasyaitanirrajim.
terakhir ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Sofazi mafhum di ujung tu, ini Al-Quran yang diserapi kebatilan baik kini maupun nanti. Ha tu ya. Kerana apa? Ini turun dari Hakimin Alim. Ini turun dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya tu dia. Eh? Dan firman Allah SWT dalam ayat lain mafhumnya, surah Al-Kahfi, ya, Allah syaitanim Alhamdulillahilladzi anzal ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladun, ya, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Surah Azim, mafhumnya segala puji bagi Allah telah menurunkan kepada hamba-Nya ini kitab ini Al-Quran yang tidak membaurkannya dengan sesuatu yang tidak lurus sebagai bimbingan yang amat berharga untuk kamu memberi peringatan. Ayat 1 dan 2 surah Al-Kahfi. Terdapat ayat yang sama maknanya, ha, kita lihat dalam surah Abasa ayat 13 hingga ayat 16. Ya, apa dia tuan-tuan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barar. Surah Azim. Apa dia? Dia adalah kitab-kitab yang dimuliakan, yang dijulang tinggi lagi disucikan di tangan para penulis yang malaikat yang mulia lagi berbakti. Ha, itu dia. Surah Abasa ayat 13-16. Kemudian dalam ayat seterusnya Allah SWT menjelaskan perpecahan di kalangan ahli kitab, di kalangan al-kitabiyin. Firman Allah SWT mafhumnya, ya, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Surah Azim. Mafhumnya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang datangkan al-kitab ini kepada mereka melainkan setelah dan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Surah Al-Bayyinah ayat 4. Maksud ayat kelima, keempat ini, janganlah, maksudnya janganlah kamu berduka cita wahai Muhammad terhadap ahli-ahli kitab. Perpecahan dan perselisihan mereka bukanlah kerana kekeliruan yang ada pada mereka. Sebaliknya, perpecahan tersebut berlaku selepas jelas kita menyatakan kebenaran dan kesahihan serta kedatangan petunjuk yang memandu ke arah kebenaran dan bukti yang jelas. Datangnya pemimpin ke jalan agama yang benar dan keterangan yang jelas, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bagi dia datang membawa bersamanya Al-Quran, sama sebagai pertimbangan sifat dan watak yang termaktub dalam kitab mereka, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Apabila Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW, mereka berpecah di dalam agama. Antara mereka ada yang beriman dengannya, dan seperti mana Abdullah bin Salam, dan ada yang kufur kepadanya. Sebab mereka sepatutnya bersatu atas ajaran agama yang sama, istiqamah menurut agama Allah dan mencontohi Rasulnya. Patutnya kita bolehlah ke dalam Al-Quran di hadapan mereka ni, Nabi berada di hadapan mereka dengan sifat-sifat yang ada dalam kitab Taurat dan Injil itu, ya, dan Al-Quran yang dibaca Nabi SAW pada mereka itu. Sepatutnya mereka ni tak berpecah, patutnya mereka ni ramai-ramai memeluk agama Islam. Tapi tidak, mereka berpecah dua. Macam yang kita sebutkan sebentar tadi, sebahagiannya memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam, tetapi kebanyakannya mereka menolak Nabi SAW, mereka menolak Al-Quran. Ini bukan, kata Nabi akhir zaman yang dijanjikan kepada kami bukan dia ni. Bukan, 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 bukan. Wahai, sebenarnya mereka menyembunyikan fakta yang kebenaran yang ada dalam kitab mereka itu. Mereka tahu itulah dia Nabi yang disebut di dalam Taurat dan Injil, kitab-kitab mereka itu. Mereka tahu. Tapi kenapa jadi macam tu? Kerana Muhammad itu bukan dari kalangan mereka. Tapi mereka lupa, orang Yahudi lupa sebenarnya, kalau diberi Nabi Muhammad SAW kepada mereka pun, mereka tetap akan mendustakannya. Kerana itu sudah berlaku dalam kaum mereka. Nabi Musa, banyak Nabi yang ada, Nabi Daud, Nabi Sulaiman,